Puluhan bis hilir mudik mengantar jemaah menuju Padang Arafah yang berjarak 21 km dari Kota Mekah. Salah satu titik pemberangkatan berada di penginapan Jarwa. Total 66 kloter yang terdiri dari 24.000 jemaah diberangkatkan dari lokasi yang berada di sektor 4 ini. Pemberangkatan akan terus berlangsung hingga Jumat siang sampai seluruh jemaah terangkut dan bisa mengikuti wukuf di Arafah. Ini persiapannya. Baju ikhram. Kali biasa. Kali apa? Okay. Fisik sehat alhamdulillah ya Bu ya. Iya sehat. Alhamdulillah. Kondisi fisik sehat alhamdulillah. Iya sehat alhamdulillah Pak. Apa aja yang dibawa buat wukuf besok nih Bu? Sekarang apa yang dibawa Bu? Nggih baju ikhram kali sing mboten biasa kali. Gitu ya. Okay, nggih. Setelah memastikan seluruh jemaah tidak ada yang tertinggal di hotel, sebagian petugas akan menyusul guna memberikan pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina.